محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله و... رضي الله عنكم وإذا لم يجد المريد شيخا فعليه بملازمة الجد والاجتهاد مع كمال صدقه في الالتجاء إلى الله والافتقار إليه في أن يقيض له من يرشده. فسوف يجيبه من يجيب المضطر ويسوق إليه من يأخذ بيده من إباده وقد يحسب بعض المريدين أنه لا سيخ له فتجده يطلب السيخ وله سيخ لم يراه يرب يربيه بنظره ويرائيه بعين إنايته وهو لا يسؤره فإن التناسف ما ذهب إلا صدقه وإلا فل وإلا فس... فالمسايخ فالمسايخ المحققون موجودون ولكن سبحانه سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه ولم يوصل إليهم إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه بسم الله والحمد لله اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا ونستغفرك يا حي يا قيوم صلي وسلم على علمك على عبدك ورسولك وحبيبك سيد المعصوم سيدنا محمد وآله وصحبه وأهل محبته وصل شؤون أمة وفرج أن الهموم والغموم يا حي يا قيوم نويت تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة

seorang guru atau murid yang mencari guru wa yajidil muridu syaikhan maka jika tidak mendapatkan seorang murid syaikhan guru ini baik syekh taslik atau Syekh Tabarruk Syekh Tahkim atau Syekh Tabarruk dia tidak menemukan tidak mendapatkan atau Syekh Musil yang menuntun dia yang membawa dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala hasil intinya syekh itu banyak. Ada syekh yang ha hanya mengajarkan kepada kita hukum. Ini halal, ini haram, ini sahih, ini fasid, ini syubhat dan yang lain sebagainya. Ada syekh juga yang membenahi, jadi tidak mengajarkan kepada kita ilmu saja, akan tetapi dia juga membenahi perangai-perangai yang buruk, sifat-sifat yang buruk yang ada pada diri kita. Dibersihkan, dirubah dengan yang baik, yang bagus, yang indah. Ada syekh yang lebih komplit, bukan hanya memperindah zahir dan batin, akan tetapi membawa kita untuk... Itu sampai dekat dengan Allah dan Rasulnya. Dan terkadang kita punya guru itu... Salah satu dari macam-macamnya. Sehingga kita butuh guru lain yang dapat... Membukakannya. Atau menyampaikannya. Kalau lihat di dalam sejarah para aulia seperti yang telah kita ceritakan di Fawaidul muhtaro fulan gurunya ini 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 bukan satu banyak tapi dari banyaknya guru ada yang gurunya tadi itu yang menyampaikan ini hanya mengajarkan tapi tidak membuka Bukan Syekhul Fathahnya, padahal mengajarkan banyak. Mungkin ilmu ini, ilmu itu dari yang paling bawah sampai yang paling tinggi, tapi seperti ada yang menutupinya, tidak terbuka. Masih ketika ia belajar kepada satu Syekh, terbuka segalanya. Maksudnya apa? Bukan berarti dia memiliki yang tadi nggak paham sama sekali, sekarang baru paham. Nggak, tadinya paham semua dia. Tapi seperti sesuatu yang apa? Ya, tersumbat. Keluarnya itu sedikit. Tapi ketika mendapatkan syekhul fatah, seperti hilang sumbatan, Was. Keluarnya Keluarnya besar. Ada Syekh Musil yang menyampaikan dia. Nah, karena itu terkadang beda-beda itu Syekhnya. Terkadang beda, beda. Karena itu di pertemuan yang lalu kalau hanya untuk mencari barokah saja, ya silahkan mencari masyayikh untuk kita datang kepadanya tabaruk Mengambil berkah dari mereka, baik itu dengan membaca, baik itu dengan meminta doa, dan semisalnya. Tapi, kalau syekh yang musil ini nggak bisa, dari banyaknya cuma satu. Makanya, syekh taslik atau syekh tahkim itu kita tidak langsung ikut, tapi diperhatikan dirasa memang iya baru kita ikut nggak bisa kita ikut syekh seperti ini yang lainnya cuma satu nah, kadang orang-orang itu orang-orang punya berpendapat gini guru itu cukup satu jangan banyak banyak bing bingung ada perkataan seperti itu tapi sekarang hampir nggak ada itu loh itu guru cukup satu itu yang musil yang membawa nt yang mengantarkan nt sampai kepada Allah dan Rasulnya satu tapi guru yang mengajarkan kepada nt pengetahuan ilmu itu banyak nggak apa-apa nggak masalah itu mengajarkan ini mengajarkan banyak nggak apa-apa sekolahan beda-beda gurunya kelas 1, kelas 2 nggak sama yang ngajar matematika yang ngajar bahasa Indonesia nggak sama lah kalau harus satu kan berarti guru itu yang mengajarkan kepada kita dari kelas 1 sampai lulus bahkan sampai kuliah kalau harus satu kan enggak berbeda-beda itu enggak masalah tapi yang mengajarkan pada kita satu pengetahuan yang mengkhususkan dia dari pengetahuan yang lain maka tidak boleh bercampur dengan yang lainnya. Misalnya dia mau ambil spesialis apa gitu, ya satu guru. Kalau beberapa guru bingung dia nanti guru yang ini ngomong gini, guru yang ini ngomong gini bingung. Lah itu yang musil nggak bisa banyak, hanya satu. paham ini? Ya? Tapi kalau untuk tabarruk dapat kita datangi setiap syekh untuk kita mengambil barokah daripada mereka. Lah kalau kita nggak mendapatkan guru al fatah atau guru al musil misalnya, ya apa? Kita nggak bisa sampai dong, nggak bisa terbuka dong, nggak menemukan ini. Hanya ada guru yang mengajarkan kepada kita hukum, pengetahuan, sedangkan fatahnya musilnya nggak ada nggak nemu misalnya ini ya apa apakah kita meninggalkan guru ini enggak guru ini nggak bisa ditinggalkan siapapun guru nggak bisa ditinggalkan ini cuma ngajari anak ini tuh, nggak musil enggak guru tetap guru mau dia musil mau dia al-fatah mau dia uh, tabaruk tabarruk tetap guru Jangan berubah Oh karena dia nggak musil kemudian itu tendang Ente nggak pedulikan Keliru Ente bisa dapat guru musil itu lewat dia Karena musil itu tidak akan mungkin Mengajak seseorang yang belum mengerti Nah yang sudah mengerti Dari siapa dia mengerti? Dari guru itu Berarti nggak bisa ditinggalkan Tetap hmm? Tetap Lah, kita nggak belum menemukan gimana? Apakah kita nggak bisa sampai? Bisa tetap. Lalu apa caranya untuk menemukan ini? Faalehi bimulaza matiljid wal istihad maakamal istiqi wal fil iltijah ilallah wal iftiqar ilaih fi an yuqayyida lahu man yursyiduh maka wajib baginya melazimi aljid sungguh-sungguh wal istihad semangat. Diwajib selalu semangat dan bersungguh-sungguh. Diiringi dengan kejujuran yang sempurna di dalam mengharap kepada Allah butuh kepadanya untuk diikatkan untuknya orang yang menuntunnya jadi agar kita dapat menemukan Syekh Al-Musil harus selalu semangat dan bersungguh-sungguh gak nemu ini selama ini hanya yang mengajarkan kepada kita pengetahuan ilmu tapi belum mendapatkan yang musil atau yang Fatah dan yang lain lain sebenarnya apa terus semangat terus bersungguh-sungguh dalam belajar jangan kendor iringi semangat dan sungguh-sungguh tadi itu dengan kejujuran yang sempurna harapan kepada Allah dan butuh kepada Allah untuk menuntunkan kita, mengingatkan, mengikatkan kita, menyampaikan kita kepada seseorang yang menuntun kita. lah, kalau kita terus menerus semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam belajar, kemudian sungguh-sungguh dalam memohon kepada Allah agar dipertemukan, diperjumpakan dengan orang yang menuntunnya, orang yang membukakannya, Masalnya, misalnya, misalnya buhu akan memenuhinya zat yang memenuhi orang yang apa motor terpaksa apa dalam keadaan darurat terpaksa apa uh, sangat membutuhkan jadi akan memenuhinya mengijabainya zat uh, yang mengijabai al mutor orang yang kepepet menyelamatkan orang yang kepepet wa ilai dan menggiring ilai kepadanya man yakhudhu yang mengambil biyadihi dengan kekuasaannya atau tangannya min ibadi daripada hambanya terusnya semangat terusnya bersungguh-sungguh diiringi dengan pengharapan yang sempurna dari Allah subhanahu wa ta'ala Agar dipertemukan, diperjumpakan dengan seseorang yang dapat menuntunnya, yang dapat menyampaikannya, pada suatu saat di kemudian hari Allah akan perjumpakan. Allah akan pertemukan seperti Allah mengijabai orang yang kepepet ketika ia selalu memohon dan berdoa. Dia akan digiring oleh Allah dihantarkan kepada seseorang yang akan mengantarkan dia kepada Syekh Musil atau fatah dan lain-lain sebagainya. Faham? Dimoro dikasih jalan gitu. Untuk perjumpaan ini dikasih jalan. Tapi itu tadi dari apa? Dari sungguh-sungguh, dari semangat diiringi pengharapan yang sempurna dan merasa butuh kepada Allah, oh baru nanti diperjumpakan oleh Allah secara langsung atau orang yang mengantarkan dia membawa dia kepada syekh yang kita cari di jalannya hanya ono oh, entah karena ini entah karena itu yang tadinya mungkin kita pernah tahu bahkan mungkin dekat tapi kita nggak merasakannya akhirnya karena kita semangat mencari semangat dalam belajar bersungguh-sungguh memohon kepada Allah eh ternyata digiring diantarkan dibawa dipertemukan eh, dipertemukan eh dia bisa ketemu kalau nggak nggak ketemu malas-malesan itu nggak semangat nggak serius dalam memohon kepada Allah nggak ketemu ketemu nah, kalau nggak ketemu ketemu ya sulit untuk sampai sulit untuk dekat tapi kalau dia sungguh-sungguh baru kan itu diantara uh, kalau kalau ibaratnya itu kalau sudah ada itu ibarat uh, apa uh, tesnya itu ibarat tesnya sungguh-sungguh nggak -sungguh dia itu nah, kalau dia sungguh-sungguh dia akan terus Mencari, terus mengejar, terus mengharap. Nah, berarti sungguh-sungguh, nah, dengan sungguh-sungguh dipertemukan. Tapi kalau enggak, oh berarti enggak sungguh-sungguh. Hilang barang itu, kalau barang tadi itu kurang berharga, ente nyari, tapi nyantai. Berarti enggak sungguh-sungguh, ente -sungguh kepingin barang itu ketemu. Tapi kalau barang itu berharga, menurut ente, ente enggak akan berhenti mencari. Itu cari bahkan mungkin setiap jalan setiap lewat inti noleh kanan noleh kiri depan belakang karena inti kepingin barang itu ketemu karena apa sangat berharga dan nah, seperti itu kalau yang kita cari yang kita cari syekh tadi itu berharga dalam diri kita karena dapat memberikan segalanya kepada kita maka kita akan sungguh-sungguh kita akan serius benar-benar berharap ya, ditemukan jalan sesuai dengan ayat al-qur'an waladina jahdufina lanahdianahum subulana ditemukan orangnya langsung atau ditemukan orang yang mengantarkan kita kepada orang tersebut seperti nah, tesnya itu oh, oh ya benar-benar ini berarti akhirnya dikasih <tuh> di ba'dul muridin annahu la terkadang seorang murid atau sebagian murid itu menganggap bahwa tidak dia tidak memiliki guru. maka kamu mendapatkan ia mencari guru. padahal dia punya guru Lamya Rohu yang ia tidak melihatnya. Kadang seorang murid itu menyangka nggak punya guru musil atau satah dan semisalnya. Terkadang seperti itu menganggap nggak punya guru lah dia nyari guru nyari guru ke sana kemari padahal dia punya guru yang musil dia punya guru yang fatah punya tapi dia menganggap nggak punya sehingga mencari itu orang bingung itu punya barangnya dolek nang pasar pingin beli barang tersebut, padahal dia punya. Coba kalau dia tahu, masa nyari dia? nggak mau nyari, kesel keseli eh, mutar mutar pasar, lapor, on oh, sudah ada kok, sudah ada barangnya. lah ini karena dia menganggap gak punya, nyari, mutar -muter, mutar, mutar mutar, padahal dia punya guru yang tidak ia ketahui, ya, yang tidak ia ketahui. lah gurunya tadi tuh, apakah membiarkan dia? enggak tidak mengurusnya, tidak memerhatikannya, tidak gurunya yurabi binadhari. Gurunya mendidik dia dengan pandangannya. Seperti apa? Hai Umar bin Abdul Rahman Al-Attas mendidik keluarganya dengan nazarah. Kan gitu ya? Di Fawaidul Mukhtar kan dijelaskan. Mendidik keluarganya dengan nazarah. Nah ini guru tadi ini mendidik anak-anak murid-muridnya binadhar. Wa bi'aini inayatih. Memperhatikannya dengan pandangan inayahnya. Wa Si murid tadi itu tidak merasa. Kalau dididik. Kenapa nak muraja'ah? Eh muraja'ah. Kau dah hafal kenapa dah hafal? Eh hafalkan. Kita merasa kalau kita dididik, kalau kita diperhatikan, tapi kalau nggak ada yang memerintahkan merujuk, ah, tidak ada yang memerintahkan menghafalkan, dan orangnya ada di depan kita atau orangnya melihat kita mengetahui kita, kita tidak menganggap dia mendidik, padahal terkadang mereka itu mendidik, bukan dengan omongan, melainkan dengan nadroh, pandangan mereka. Nah, karena pandangan para aulia atau ulama al-amilun itu pandangannya mendidik dan bermanfaat. Seperti pandangan siapa? Pandangan maling. Pandangan maling itu apakah nggak bermanfaat? Bermanfaat pandangannya maling itu. Karena dia mencari yang diinginkan, mengintai yang diinginkan, manfaat untuknya dalam keburukan. Tapi al-alim pandangannya sangat bermanfaat untuk merubah seseorang dari buruk menjadi baik. Dari hina menjadi mulia. Dari jauh menjadi dekat. Manfaat. Bisa merubah drastis dalam waktu yang singkat. Mungkin mengajarkan nonton gini nonton gitu nggak berubah-berubah kadang. Berapa kali dinasihati, berapa kali diingatkan? Hafalkan, muroja, amalkan, tapi gak berubah-berubah. Tapi ketika didedik oleh seseorang dengan pandangannya, itu dengan mudah berubah. Dengan mudah berganti dari males ke semangat, dari jauh menjadi dekat, dari lupa menjadi ingat, dari ini itu ini, terus. Nah, ini murid gak merasa. Kalau dia punya syekh Yang mana syekhnya tadi itu mendiri dia lewat nadroh memperhatikan dia dengan ain Dia nggak merasakan hmm. Wa inda tanasuf ma illa sidku hmm. Wa inda tanasuf ma illa sidku Yang nggak ada yang hilang dari dia hanya kejujuran dari orang tersebut, dari murid tersebut ini yang hilang yang kosong hanyalah kejujuran semuanya ada tapi kejujuran belum ada sehingga apa tidak terlihat tidak diketahui olehnya ya, makanya terkadang uh, kalau kepada semua orang aja kita harus husnudon apalagi kepada guru kepada semua orang yang diajarkan kita harus husnudon apalagi kepada guru karena terkadang guru yang di depan kita adalah guru yang musil. Kalau kita menjalankan apa yang diajarkan, apa yang disarankan, apa yang diperintahkan. Tapi karena kita kurang husnudon, kurang kejujuran kita kepada dia, akhirnya ya nggak sampai-sampai, ya nggak terbuka-terbuka ini madzhab ilhas sidku padahal fal masyayikh al muhaqqiqun mawjudun masyayikh yang muhaqqiq yang dapat merubah yang dapat memperbaiki yang dapat menjadikan kita sosok yang mulia itu selalu ada tidak pernah nggak ada selalu ada walakin subhanaman lam yaj'alid dalil ala illa min dalil alai akan tetapi maha suci yang tidak menjadikan petunjuk atas para awliya kecuali dari segi dalil petunjuk alai atasnya artinya terkadang orang itu nggak nyadar tidak nyadar sebagaimana orang tidak menyadari akan kemuliaan dan keagungan Allah dalam kehidupannya jadi dia menganggap Atau masih lebih mengutamakan yang lain daripada Allah Kenapa? Tidak menyadari Bahwa kehidupannya semuanya dari Allah Kita kenapa masih ibadah males? Kita kenapa masih sholat cepat-cepatan? Kenapa kadang kita tinggalkan sholat sunnah Kadang kita lakukan Membaca Al-Quran dan lain-lain sebagainya Kenapa? 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 Karena kita kurang menyadari Bahwa kehidupan kita ini Penuh dari Allah Ada dari yang lain? Ada dari yang lain? Nggak ada Mana kehidupan kita dari yang lain? Nggak ada Kehidupan kita ini sepenuhnya dari Allah Bahagianya sedihnya Kekayaannya kefakirannya Semuanya dari Allah Tidak ada sedikit pun dari yang lain tapi, karena kita tidak menyadari kebesaran Allah, keagungan Allah, sehingga kita masih mengutamakan lainnya. Padahal, yang lainnya itu juga dari Allah. ente dipinjami rumah kebutuhan ente kesehariannya semuanya dipenuhi sehingga kehidupan ente gak kekurangan tidur enak kira-kira ente -kira akan menyakiti orang yang memberikan itu semuanya kepada ente gak akan apakah ente akan mengutamakan orang lain daripada dia gak mungkin pasti ente akan mengutamakan dia daripada yang lainnya kenapa karena dia telah banyak membantu inti rumah, makanan, dan lain sebagainya. Nggak akan itu menolak yang lain. Kenapa itu tahu? Tapi kalau kepada Allah, kita nggak menyadari. Kita nggak menyadari. Lah seperti itulah kalau kita kepada para awliya. Terkadang awliya itu wali itu ada ah, di depan kita. Tapi kita kurang menyadarinya. Yang nah, terkadang yang paling ingkar, pertama ingkar kepada para aulia itu apa? Yang terdekat dengan dia. Wah, percaya iki wali. Keluarganya, istri, anaknya, saudaranya, nggak percaya. Pertama paling nggak percaya mereka. Orang yang terdekat. Kenapa? Lebih nih kelihatan kok. Gayai, sikapnya, dan lain sebagainya. Itu kan dohir, mereka kan nggak tahu do, batinnya. Dohirnya seperti seperti itu tapi batinnya nggak tahu sehingga apa ketika ada orang yang ngomong ini wali karena seperti ini seperti itu diingkari dalam hatinya kok ndak beru, aku wong iki dalam hatinya seperti itu kenapa nggak menyadari sama dengan kita dari Allah seperti itulah Allah tidak menunjukkan seseorang kepada para awliya-Nya... atau dekat dengan walinya seperti Allah menyembunyikan keagungannya kepada seseorang yang tidak menyadarinya. Walam yusil ilaim ilaman arada an yusilahu ilai dan orang itu tidak akan bisa sampai kepada mereka para ulia kecuali orang yang ingin ya, menyampaikan ia ilai kepadanya kecuali Allah menginginkan orang itu sampai kepada kepadanya baru jadi kalau Allah ingin dia sampai kepada Allah maka Allah akan sampaikan dia kepada walinya yang dapat menuntun dia, yang dapat mendikte dia lakukan ini lakukan itu kerjakan ini kerjakan itu di waktu pagi di waktu siangnya dituntun dia ditunjukkan dia kepada seorang wali dan wali itu akan menuntun dia siapa orang yang diinginkan oleh Allah sampai kepada Allah Siapapun orang yang diinginkan sampai kepada Allah Maka dia akan dipertemukan dengan seorang wali Atau syekh yang menuntun dia yang mendetil ya Sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala Faham ini ya Jadi hubungannya dengan Allah nah, Hubungannya dengan Allah itu terhubung dengan Allah nah, Walhasil kita harus terus semangat bersungguh-sungguh sempurna dalam mengharap agar diperjumpakan dipertemukan oleh Allah kepada seorang Syekh yang dapat memberikan kemuliaan keistimewaan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau tidak kita nggak akan mungkin mendapatkannya ya, mudah-mudahan Allah mendekatkan kita kepada mereka Amin Allahumma amin wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh يا ربنا اعترفنا باننا اقترفنا واننا اسرفنا على لظى اسرفنا فتب علينا توبه تصل كل حوبه وصلنا لنا العورات وامن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والاهل والاخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد تصي صحبه والحمد لله بالبدء في البدء والتناهي حمدا قصيرا دائما النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتحة